Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam edisi Terjah Suara Rakyat Marhaim. Oke, dan kali ini saya nak bicara soal kealpaan kerajaan mengambil tindakan tegas kepada majikan-majikan yang gagal menghantar balik pekerja asing mereka yang telah tamat tempoh, tamat kontrak bekerja dalam negara ini, yang menyebabkan mereka-mereka ini telah bertebaran di atas bumi negara kita untuk mengganggu kehidupan rakyat tempatan. Mereka ganggu dari sudut ekonomi. Mereka membuka perniagaan-perniagaan yang bukan bidang mereka. Mereka datang ke negara kita atas bidang 3D yang rakyat Malaysia tidak banyak mampu melakukannya. Dan mereka datang sebagai buruh, sebagai pekerja untuk berkhidmat dalam bidang 3D, iaitu sukar, bahaya dan kotor. Jadi sepatutnya apabila mereka ini habis, apabila mereka ini tamat kontrak 10 tahun, tambah lagi 3 tahun, 13 tahun, mereka-mereka ini sepatutnya dihantar balik. Dan mereka-mereka inilah yang telah mengambil kesempatan untuk membuka premis perniagaan di negara kita. Sebab apa, saudara? Sebab mereka bekerja selama 10 tahun, 13 tahun, mereka menyimpan wang. Dan daripada survei yang saya buat, kebanyakan mereka akan punya wang RM1,000 yang disimpan setelah dihantar balik kampung, ditolak dengan belanja harian mereka, dan ada RM1,000 sebulan. Jadi kalau 12 bulan mereka ada 12,000. Kalau 13 tahun mereka berada di negara ini, mereka ada lebih kurang 156,000 untuk seorang pekerja asing. Bayangkan, saudara, berapa ratus ribu yang dah habis kontrak, yang sepatutnya balik ke negara masing-masing, tetapi tidak berbuat demikian. Malahan mereka terus tinggal dalam negara ini. Mereka terus membuka perniagaan dengan menggunakan ejen-ejen yang menguruskan, yang terdiri daripada orang tempatan, yang mencari makan dengan warga asing ini, yang khianat kepada negara, saudara. Mereka membuka kedai runcit, mereka membuka restoran, mereka membuka kedai hardware, mereka membuka kedai gunting rambut, car wash, mereka membuka lesen kontraktor dan bagai-bagai lagi. Mereka telah mengganggu mata pencarian penduduk tempatan. Penduduk tempatan terpaksa gulung tikar kerana tidak mampu bersaing dari sudut harga yang ditawarkan oleh puak-puak warga asing. Mereka sanggup menawarkan harga yang rendah, beri hutang dan bagai-bagai lagi kepada pelanggan-pelanggan terdiri pada orang Malaysia. Dan ini menyebabkan premis-premis warga asing ini menjadi tarikan, saudara. Ya? Kerana mereka ada modus operandi. Mereka menggunakan lesen Alibaba, warga-warga tempatan, dan ada yang berkahwin semata-mata untuk menggunakan nama IC untuk membuat lesen SSM, account bank dan juga lesen PBT. Ini yang berlaku. Ini yang kerajaan harus sedar. Sebab itu saya menggesa kerajaan mengenakan tindakan yang lebih tegas kepada mana-mana majikan yang gagal menghantar balik pekerja asing yang telah mereka ambil. Contohnya, majikan ini mengambil 100 orang pekerja asing. Maka dalam tempoh tamat waktu permit ini itu, mereka perlu bersedia dengan tiket penerbangannya, dengan maklumat yang telah dihantar kepada pihak berkuasa bahawa pekerja mereka sebanyak ini 100 orang dah nak habis dan akan dihantar balik, dan mereka perlu mengisi borang yang sepatutnya, melapor kepada pihak Jabatan Immigration dan kerajaan pula perlu memastikan mereka benar-benar menghantar balik pekerja ini. Jika tidak, majikan-majikan ini harus dikenakan tindakan tegas kerana mereka telah memperdagangkan manusia. Ada separuh yang dibiarkan lari kosong tanpa dokumen. Ada separuh yang terus diberikan kepada
mereka yang mahu dalam kuantiti yang kecil, 10-20 orang. Jadi akhirnya yang balik ke negara asal ni 10 orang daripada 100. Yang 90 lagi tak balik. Sebab apa dia tak balik? Sebab dia tahu Malaysia ini syurga untuk mereka membina kekayaan. Sebab Malaysia ini senang. Kata mereka, selagi lembu makan rumput di Malaysia, selagi itu mereka boleh hidup aman damai di sini. Maksudnya, selagi pihak berkuasa di negara kita ini boleh dibeli dengan wang ringgit, lagi itu mereka bebas untuk tinggal di sini tanpa sekatan, tanpa kekangan. Jadi saudara, saya menggesa kerajaan mengenakan tindakan tegas yang berat kepada majikan. Kompaun jutaan ringgit kemudian dibuang daerah dan sebagainya sekiranya gagal menghantar balik pekerja-pekerja asing yang mereka ambil. Mereka pandai ambil, mereka pandailah hantar balik. Kenapa mereka biarkan pekerja-pekerja ini cari makan tempat lain? Ada ejen pula yang beli pekerja-pekerja ini. Sebab kita ada dapat maklumat, ada majikan ambil pekerja 600 orang untuk bekerja dalam sebuah kawasan industri di negara kita. Bila tamat tempoh, dia biarkan 600 orang ni tanpa ada apa ni, perhatian, tanpa ada tindakan untuk menghantar balik. Jadi 600 orang ni bertebaran seluruh negara. Dia orang ada duit, dia orang ada duit ratusan ribu. Sebab itu dia orang boleh membeli siapa saja, boleh membeli pihak berkuasa, boleh membeli ejen, boleh membeli warga tempatan untuk digunakan nama, untuk digunakan IC, untuk daftar perniagaan dan sebagainya. Sebab itu saya sebagai rakyat mengusulkan kepada kerajaan, dakwa majikan-majikan yang khianat ini dengan tindakan tegas, kompaun yang tinggi. Sebab mereka menjual kedaulatan negara. Sebab itu sekarang kita tengok ada ejen-ejen warga asing ini yang membawa masuk warga asing tapi tanpa majikan. Mereka boleh gunakan apa saja syarikat untuk bawa masuk pekerja asing. Akhirnya pekerja kat asing ni baru-baru ni pun ada, tak ada kerja, majikan tak ada. Cuba bayang. Sebab bila bawa masuk pekerja asing ni, mereka bayar. Jadi satu kepala bayar belas-belas ribu, ada yang puluh ribu untuk masuk ke negara ini. Ejen-ejen pekerja asing yang kita lihat sekarang, mereka fikir keuntungan saja. Soal warga asing ada tempat bekerja ataupun tidak, itu hal mereka. Sebab itu saya menggesa kerajaan mengambil tindakan tegas. Majikan-majikan inilah punca utama lambakan warga asing, pendatang asing tanpa izin di negara kita bertebaran, buka premis, buka penempatan dan sebagainya. Jadi tolong ambil perhatian, tolong gubal satu akta yang lebih tegas untuk mendakwa majikan-majikan ini agar mereka tidak berani melakukan perbuatan khianat memperdagangkan manusia ini untuk kepentingan mereka sendiri. Tolonglah lakukan tindakan kerajaan. Ini yang punca utama yang kita kena pasti. Jadi buatlah kerja dengan betul, pastikan negara kita selamat. Selamatkan Malaysia, selamatkan tanah airku. Salam terjejas.